Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yuafi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanakallahu ala nafsi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li mawlik wal khatim lima sabab. Nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-adhim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hadhihi al-nar. Qala mu'allif hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin aqal Ma'aratul wairah al-maradiyah. Ya. Oh iya. Tadi baca asar, aku lihat orang-orang kampung, orang ngaji pakai jaket enak, sopo. Itu, ini jaket bukan jaket sembarang untuk orang umum. Jaket identitas kita. Sopo sih ini ngomong. Jalukan mana? Ambil aja ambil wae, jaket-jaket mau aja jaket. Oke, juga mas barang mau. Tadi nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ini jaket, ha? Ya aja juga ini, aja dia lagi uang. Ojo aja disiram lagi uang, aku naikmu. Ini identitas kita, aku bisa gunakan. Ambil besok. Buka anggur disiram lagi uang. Kue cara dihadis, wis dieliminasi itu kok psikop. Iya, tenang. Kita bongsok-bongsok pribadi yang itu jadi itu, apalagi identitas. Jadi tidak mengatur, kecuali orang sinter yang berlaku ya. Ujian hampir di silah-silah no. Kalau saya gunakan tadi gawe, kita yang kena. Bismillahirrahmanirrahim. A'radul ghairah. Ayhadi utaiki iku a'radul ghairah. Utawi piro-piro tandani cemburu. Al-maradiyah kan penyakit. Jadi cemburu macam-macam. Mana cemburu sing normal, mana cemburu sing orang normal. Wairil mahmud tadi kang orang terpuji. Biasa, orang cinta, orang cemburu, wajar. Tapi kalau sudah melewati batas, tadi ini tapi kullu syai'in jawazahatahu iqbal bila titi. Setiap segala hal yang melewati batasnya pasti berbalik. Kue mangan enak war, tapi keluarkan lorong. Ya, yang kau urut contoh ni. Cici tasdidus zauj utawi sikap tetapi bujulanan. Tasdidus zauj sikap tetapi bujulanan. Awi zaujati utawi bujul itu kathiron kelawan akeh ala tasarrufatil akhar ing atase tindakan-tindakane pasangane. Jadi terlalu proteksi. Tasdidu zaut atau zaut itu proteksi, terlalu protek, ya. Sing wajar sing normal-normal wae. Tapi kalau kita di Indonesia orang Jawa itu biasanya tengah-tengah masalahnya. Cuma sing kadang kena menang lugune sing apa iku keislaman. Ya. Keislaman. Maksudnya apa? Yakni dia begitu semangat praktekno ajaran Islam tapi gak lengkap ketika memahaminya. Akhirnya protek dengan luar biasa kepada pasangan masing-masing. Sing normal-normal wae, tapi Nabi gak sampai seperti itu. Ya, kanjeng Nabi gak sampai seperti itu. Apalagi kalau orang Arab, mereka pun luar biasa proteknya. Kita dulu bahkan untuk mudah cacili gak wani. Ono, misalkan ada anak kecil, digawa bapak ibu gitu. Biasanya lewat Jawa kan secara spontan mudah kan, lucu deh gitu. Kita gak berani. Soalnya mau itu kayaknya kerbau pakai. Pikirnya seneng gak mana sih cuci mau. Terus mau kena menang gitu ini. Atau kita biasa misalkan teman kita sendiri, teman kita, tapi diajar dengan istrinya, kok gak kenal kok bisa. Kita sopo ngurus sendiri ya kenal. Sopo sih terima kasih bujuk ini. Ya, kalau menunggul, itu diantaranya. Tapi kalau orang Indonesia kita gak menemukan banyak hal kayak gini. Cuma biasanya justru yang terjadi seperti ini, si pacaran. Bel, kamu ini diminta. Apa itu diminta pas waktu itu? Oh, di dulu, oh, ini mungkin. Nolep.
kenalane sing liyane langsung bisa diribut. Kalau sama istri enggak, normal. Makanya pacaran itu enaknya cuma 0%, gak enaknya 90%. Jadi ya tenang, akhir tawurin, omongnya itu nyamanya sekarang. Kayak ngelak si tidak pada kepleset, kok ngelak jadi ribut. Ya ngono tau, makanya gak usah ngono-ngonoan. Nah, tapi ini sama istri enggak terjadi, soalnya sudah normal, sudah hidup dalam dunia nyata. Tapi dunia maya, kok yang menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insyaqal lan sibuk koreksi iman ing dalam wong kalamakan ngomongi sapa zaut atau zauja. Ngomong dulu dengan orang lain sudah ditanya itu siapa tadi? Iku wong sapa? Kowe kok kondo-kondo nek kowe kenal ibu padahal misalnya dhewe atau adik dhewe atau sapa misalkan atau kanca sekolah. Indonesia kan biasa kayak ngono. Tapi antara ketat kadang-kadang sampai teliti jauh. Norma biasa selama enggak ada apa itu tanda-tanda sing aneh-aneh masih hal wa taftishi abrodihi lan neliti barang-barang zaut atau zauja, neliti seluruhnya. Dan cara-cara nang saiki sing menjalin hubungan dunia maya aku ora tau diteloki kabeh. Berarti sibuk stalking istrinya masing-masing. Entah waktu dibunuh bisa. Sudah hidup dunia maya masih dihinggapi oleh ketakutan. Hidup indah tapi berusaha karena PDB menunggu lebih antaranya padahal ya gak lapo-lapo ya, padahal gak lapo-lapo. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sama istri aman insya Allah yang dingin itu pun sekarang sudah sering terganggu dengan keberadaan dunia maya. Tadi kalau kamu pancen gak kuat-kuat tenang ojo sampai ujung dulu ya kok duit dunia maya, di Facebook, lain-lainnya ini gue gak kuat tapi ini kuat dalam masalah. Tapi ini sing pinter, yakni saling memahami. Setelah menikah, kemudian ditinggal lo HP. Ada masalah, bukan putus silaturahim. Soalnya sekarang Pak ada kesalahpahaman, kesalahpahaman dalam masalah silaturahim. Ada suami istri tanya pada saya, sebelum mereka menikah, mereka masing-masing punya banyak teman di dunia maya. Followernya ake, friendnya banyak. Ketika menikah, sama-sama menutup akun. Tapi keduanya ada kekhawatiran. Dia tanya, ini saya ingin bertanya, apakah ketika saya menutup akun, saya sama dengan memutus silaturahim? Nah, padahal kalian memutus silaturahim kan halal. Ini karena dia paham hadis hanya dohirnya toh. Silaturahim yang tidak boleh kita putus adalah silaturahim sing wajib. Ono silaturahim wajib, ono sing enggak. Silaturahim sing wajib itu silaturahim sing karo orang tua kita, dengan saudara-saudara terdekat kita, ya, dengan paman bibi kita, itu silaturahim sing wajib. Wong nggo ning sana lho wis gak wajib bisa. Tapi termasuk yang bagi, ya. Itu sing karena apa? Karena sudah apa itu sudah ada hubungan asbabiyah. Ya. Apalagi ke yang lainnya. Artinya apa? Kalau misalkan orang dia menutup akun atau gak berteman lagi tidak dikatakan putus silaturahim. Bukan seperti itu. Butuh judul alasan yang barang. Misalkan kalau kamu temenan Facebook karo adikmu dhewe adik kandung, tiba-tiba kamu putus terus itu ada indikasi putus silaturahim bisa wae karena dengan saudara sendiri. Tapi kalau dengan teman yang lain enggak. Nah, begitu kamu misalkan menikah nanti kemudian memutuskan untuk nutup semua akun, enggak apa-apa malah wae timbang gawe suudzon pada pasangan masing-masing karena sekarang sulit orang untuk bersentuhan di dunia maya sangat sulit sekali ya, karena aku mau enak-enak sudah apa itu menjalin hubungan suami istri lama tiba-tiba ketemu karo buat aku tiba-tiba ketemu kancane sing SMP ketemu kancane sing MI waktu dulu ketika MI masih ada cinta monyet nah, akhirnya CLB kan cinta lama bojo kembali muncul mana kemudian sopo-sopoan saya-sayangan bisa apa kabar saya? Bujunin sopo isai-isai mesti seribu bisa padahal saya pun kalau saya pilih juga kan saya itu kan selesai ya apa aku pilih kan gak usai kan selesai halo saya pilih maksudnya ini gue jengkel sih dari suhutan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya sih biasa-biasa wae. Sekarang sangat mendorong apa itu kondisi saat ini untuk memicu hal-hal seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafu umurin utawi gawe-gawe perkara wahmiyatin sing ora jelas. Yakni membuat-buat kemungkinan sendiri. Ojo-ojo kok ini. Sekarang suami saya keluar. Jangan-jangan dia punya simpanan di luar. Padahal di luar untuk nyari kerja, untuk nyari makan atau untuk belajar, tapi dikira sing orang-orang gara-gara seperti ini. Lewat tak lu. Dikira kok mesti omong-omongan sama cewek ini. Dikira lu padahal cuma lewat tak. Belum tentu omong-omongan. Omong-omongan dikira apa lah tak. Ya. Iya kan aneh-aneh ngono. Hanya lewat ini hilang umur wahmi ya. Gawi perkara sing ora jelas. Jadi jika disudur sing gak apik, lha wong cemburu sing gak apik ini. Misrul i'tiqad sepadane keyakinan al jazim kang mantep biwujudi alaqatin kelawan ana hubungan ma'a syakhsin sumantan seseorang muayyan kang tertentu. Meyakini ada hubungan tertentu padahal ya gak ono. Misalkan silsilatun utawi rangkaian tawilatun kang dawa minas syakhsi saka keraguan wal murabati lan mengintai ya wal tahqiq lan detail no masalah nanti meneliti dalam murabakah mengintai wal tahqiq lan meneliti kanti jeru wal asila lan pertanyaan al kasih roti kang akeh ragu selalu mengintai kemudian meneliti banyak bertanya tadi sampai dengan siapa iki mau lewat ini kalau sopo ketemu sopo ketemu wakmin misalkan ketemu sopo-sopo dikira ketemu sing orang-orang ya misalkan dari jauh suaminya kayak ngomong karo orang sing berambut panjang ngono kuwi ribut kok sapa ibu padahal kok cari dewi sing ana rambut dawa dikira cewek ya ngono kuwi soalnya apa kan terus kadung peteng meripati gara-gara cemburu buta ya cemburu tapi sampai cemburu buta antaktif jadi ki mungkin kamu belum terlalu bisa merasakan karena belum menikah nanti yang menikah mau cuman yang kita pikir ya orang baik baik tenanan antaktif utawi golek-golek an-asari hadis syaks an-asari hadis syaksi sampai pegas-pegas sampai sejak ini wong al-mazkum kan di seutuhi fil bedi dalam rumah fil amal yang dalam kerja di golek kabe ini cara saya jadi di dunia maya ya jadi aku nanggungi jadi lo apa itu BBM ini jadi lo info ke jadi kabe ya Instagram misalkan kalau kabe percakapan ini bocok kabe entek waktu nih kabe sing orang-orang sementara sing lanang wis diam gitu karena putih terus nawae sampai penceng apalagi orang laki-laki punya kecenderungan gitu ya orang laki-laki itu punya kecenderungan seru ya bocok darahnya u orang laki-laki itu punya kecenderungan suka menyerahkan diri dalam kepada godaan dan menyimpan rahasia soalnya kalau kata mereka itu adalah termasuk seni menikmati hidup waduh itu apa anak ibu itu sudah bisa kayak ngomong mereka santai-santai lah ya karena apa? Sekedar main-main kok itu kebetulan anak-anak seperti itu sekedar main-main dan gak serius nah ini bayi lu kono sementara orang perempuan kebanyakan dianggap serius ya karena apa? Karena karakter yang berbalik antara laki-laki dengan perempuan orang laki-laki lebih menggunakan apa? Akal, lebih menggunakan rasio kalau perempuan menggunakan atifah, perasaan nah ketika akal dengan perasaan bertemu apa itu dibentur, no, gak ketemu nah laki-laki lebih menggunakan apa? Lebih menggunakan rasio nih gak akan macam-macam ya perempuan menggunakan perasaan nih, ngiro sih orang-orang orang perempuan suka ngopret nah, orang laki-laki gak terlalu suka ngopret tapi wis ngono-ngono ae ngopret wis ngono itu nanti kamu aja bayangkan misalkan kamu suatu saat ketika ngelamar cewek kita ini di menang ya kalau bicara di telepon lembut nanti baru di bujumu langsung ngobrol dengan kamu harus jadi pendengar setia harus siap sih menunggu itu sih nggak nemu itu ya wis gawat jadi jangan pernah bayangkan kalau si bone sinetron sinetron ya atau kelihatan indahnya wae enggak itu kehidupan sih hubungan yang terjalin sebelum waktunya kebanyakan bohong ya kebanyakan bohong menurutku tak percaya ya jelas jawab jelas apa jawab ya kalau nek wis mlaku dhewe nanti nembe percaya kepercayaan yang terlambat Bismillahirrahmanirrahim kenapa karena ndo karena apa asy-syabab syu'batun minal junun sifat kepemudaan adalah sebagian daripada keedanan
asyabab syubhatun minal junun gitu. Ya sing wis rapi-rapi gitu ya, sing pengalaman Pak Ridwan, Pak Marjono, Pak Sumardi, alis wah ala ya sah guyut tok gak usah ngomong gini-gini itu guyut tok sali senang dong. Terus lewat kabel ya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghairatu dari kecemburuan iku mustaqqatun, iku mustaqqatun terbelah atau diambil minta bidiril qalbi sangka perubahan hati wahai janil udob dan memuncai kemarahan bisa berbil musyarakah kelawan sebab sebabnya bergabung fima jalan berkoro bihi kelawan ma apa al-ihtis bisa berbil musyarakah kelawan sebab bergabung fima jalan berkoro bihi kami ikut tetap di dalam ma al-ihtis sebab khususan. Jadi cemburu adalah muncul dari perubahan hati dan dari kemarahan yang memuncak. Karena apa? Karena ada orang yang berusaha mengambil hal yang khusus buat dia. Misalkan kamu punya makanan, ini khusus untuk kamu. Tiba-tiba ada orang datang ingin ambil makananmu. Nah, otomatis kamu berubah. Mungkin aku akan cukup emosi. Nah, ini juga namanya adalah kecemburuan. Ini untuk hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Ibnu Hajar, bu Asqalani, bu Haitami, bu Nabati, bu Ibnu Hajar, mulai. Bukan hajar dia ini Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya Allah, hal yang wajar ketika seseorang cemburu. Terus bagaimana sikapnya untuk kamu nuntut? Misalkan nanti istrimu atau suamimu kamu tuntut untuk membuang cemburu, gak mungkin. Karena Allah, gak mungkin orang membuang fitrah kemanusiaan. Setiap orang pasti punya cinta dan cemburu. Risiko kalau kamu membangun rumah tangga, membangun hubungan, berarti harus ada siap-siap untuk merasa kehilangan, itu wajar. Dan diantara naluri manusia untuk melindungi diri dari kehilangan adalah sikap cemburu itu mau. Tapi makanya kamu gak bisa menuntut suamimu atau nanti menuntut istrimu untuk membuang cemburu, gak mungkin. Tapi bagaimana sikap kita ketika terjadi kecemburuan itu? Ya ini, kajian Nabi wis ngarahno. Tapi yang unik apa? Dari semua cerita sing ono iki Kanjeng Nabi dicemburoni. Kita enggak pernah tahu kan lihat Kanjeng Nabi cemburu itu. Ya, mana enggak Kanjeng Nabi cemburu enggak pernah. Bahwa Allah. Tapi yang jelas beliau selalu dicemburui. Wajar. Ya, secara manusia beliau orang yang tertampan. Istrinya takut kehilangan. Dia baca tahu ini ku. Sampai sing ini gawe konspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza lagi iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairatu zaujah lan cemburu ni bucu itu. Kalau memang dikatakan bahwa cemburu itu sifat nakes, sifat kurang, maka Kanjeng Nabi insan kamil, manusia sing sempurna, beliau tidak mengalami kekurangan. Karena selama setahu saya pribadi, selama membaca sirah beliau, kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi cemburu kepada istrinya. Yang kejadian waktu Kanjeng Nabi hadis suci di Sayyidah Aisyah umpamanya cemburu itu pernah terjadi karena penampakan, karena kejadian terjadi dalam fitnah, dan Kanjeng Nabi tahu betul bagaimana Sayyidah Aisyah dan juga bagaimana tugasnya Sufwan bin Mu'attal waktu terjadi kasus di apa itu waktu terjadi isu Sayyidah Aisyah berzina oleh orang-orang munafik waktu Abu Bakar bin Salul. Sampai Kanjeng Nabi tidak menampakkan kecemburuan, malah cemburu sahabat nih. Ya, sing ikut sahabat kan Nabi cuma diam toh. Beliau diam, enggak bilang apa-apa. Dan sahabat terbelah. Ada yang kayak Sayyidina apa itu? Sahabat jenengane Usamah bin Zaid mengatakan suruh tetap pegang. Kanjeng Nabi kan tanya ini naik di beno. Usamah bin Zaid suruh mengatakan Sayyidah Aisyah tetap dipertahankan. Sayyidina Ali aslinya kodoh, tapi Sayyidah Aisyah salah tompo. Ini loh, mau itu padahal Sayyidah Aisyah, apa yang salah tompo sih? Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, mau itu ake dikira Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali kasih isyarat ke Nabi Umar pegang gue loh, padahal maksudnya mau itu asing ngalami kayak mau loh, dipindah orang itu ake itu loh, makanya repot gue nanti kalau suatu saat sudah menikah kisih lana, kisih itu sudah dibahas nengen ke ini arahan sih jelas ojo, sepotong-sepotong. Rauh itu gak cukup, hanya dengan isyarat dong. Dijelasin jelentre, kue juga si ngopret baru paham. Oh dong.
Nek gak ngopen, pokoknya cuma menentang aja dengan senyum. Gak ada apa-apa, senyum dong. Maksudnya jalan kayak kopi. Bujuknya cuma pelong-pelong, gak ada senyum-senyum ini. Gak ada apa-apa, lagi jelas, boro. Iya. Anak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali sih, sudah paham betul, terus ngerti kesannya baru. Itu pun kan kena dari sini dong. Nek sore, aku kayak nonton. Baru lu gak usah ngerti di mana. Nah, ini sih ngerti di mana ya, seolah alam. Terus gue sih sabar, karena gue terus Anas sih, sopa Anas roti wa anggu kau alamatikan sopa Anas mau kadang-kadang unik kok ada istri itu yang dia gak peka dengan keinginanmu tapi peka kalau mertuanya jadi ini mertuanya makan langsung dibilang ngombe langsung ngombe, tapi ini busi dimakan, dibano iya, gak juga ngombe, gak apa tadi jalur cukur aku lagi di cukur no. Tapi di mertuanya langsung di cukur no. Udah sih kalau ngombe, model-model iya, udah sama tau segini dinamika ya in karihita syai'an akhar in karihita syai'an kalau ibu syai'an akhar misalkan kamu benci dengan satu sifat maka kamu pasti suka yang lainnya jadi menungso kalau itu sempurna ya itu wajar jadi jangan nuntut kesempurnaan baik dari suami atau baik dari istri an anasin sama anas kuala mengkitan sama anas karena ono sama nabi yu kajib nabi s.a.w. ibu inda ba'di nisa'i ono ngerasani sebagian karwani kajib nabi ini di hadis lain diterangkan beliau ada jurumnya Siti Hafsah. Ini hadis ini dari Bukhari. Imam Bukhari tidak menjelaskan nama-namanya, tapi di Nasa'i menjelaskan. Imam Nasa'i menjelaskan kejadian ini ada di rumahnya Siti Hafsah. Indah bagi Nisa'i orang tersani sebagian karwani kajib Nabi Ayy Indah Siti Hafsah. Pak Arsalat mau kau kirim. Bukan. Ini bagi Nisa'i orang dari Siti Aisyah. Jadi di rumahnya Siti Aisyah. Pada saat nunggu ngirim sopa ikhda umahadil mu'minin. Nah ini hasil begini. Pada saat nunggu ngirim sopa ikhda umahadil mu'minin salah siji umahadil mu'minin disohbatin kerawan resak piring biha kan itu dengan sohbat fa'amu dari panganan. Jadi waktu itu Kanjeng Nabi di rumah Sayyidah Aisyah kemudian ada salah satu umahadil mu'minin ngirim panganan ke piring. Nah ini diriwayat dikatakan Sayyidah Hafsah atau Musalamah. Fadharabat mongkau naplek sapa Allah di ujung An-Nabiyu kamu tega jim Nabi Sallallahu alaihi wasallam iku fil kainina di dalam diriannya Allah di yadal khadim ing tangani pembantu fasakotot mengkorogur apa asok paku piring pan palakot mengkopecah apa piring. Jadi gini, waktu itu kajim Nabi ada di rumah Sayyidah Aisyah tiba-tiba ada umat rupin yang lain kirim panganan mereka jim Nabi dibawa sama pembantu bagus itu tiba-tiba sebelum diterima kajim Nabi cemburu si istri tadi ditaplek piringin gugur pecah dia sudah pada si Nabi dan si Nabi gak marah cuma ngomongin itu fajamah amang kau ngumpul lagi sopah Nabi yu kaji Nabi Muhammad SAW pala kesohbati ing pecahan-pecahan piring summa ja'ala nuli tuman dan sopah kaji Nabi iku ya jemahu ngumpul lagi sopah kaji Nabi fi hari dalam sohbah atau ama ing dalam panganan ala dikana kan orang apa ta'am ikuti sohbah ing dalam piring. Wayahu nak tinggal sama kaji Nabi, gorot umumu, gorot lagi cemburu sama umumu ibumu. Cuma orang tak, bapu lagi cemburu ini, bapu lagi cemburu. Taruh kaji Nabi umumu no, ini ni kaji Nabi dewi, bukan kamu kamu, ya, bukan kamu cuma cukup umumu santai tenang. Semua hak baca tulisan sama kaji Nabi, Al Fatim ikut bantu, kata kata sehingga gawat tak sama Fatim, isoh Fatim terawan piring, min indilati sama tersaneu. Zawja huwa kan mutai sohfa ibu bibaidiyah di dalam kriyane al-lati fadha fa'amu kepari sohfa kajib nabi as-sohfa ta'im bering as-sohi hata kan api ilal lati maring buju kusirat kan dipecah apa sohfa tuha biringi zawja wa amsakalan nahan sohfa kajib nabi al-maksurata ing bering kan pecah bibaidiyah di dalam kriyane buju kasarot kan mecah di sofa al-lati. Jadi Sayyidah Aisyah tadi kan marah piringnya ditambel tapi kan juga bisa tapi tenang, santai jadi gak, apa itu gak marah-marah cuma bilang bapu cemburu ini, bapu cemburu terus taruh piringnya dikumpul no pecah-pecah dikumpul no, panganan dikumpul no saya itu kan juga pembantu tadi ditahan usik, coba diri disik kan juga masuk, ambil piringnya Sayyidah Aisyah iki, weno, mare, hafsok sing pecah ini, bendok ini wae. Jadi kau yang menunggu. Ini juga berarti apa? Di samping itu ada. Jadi, ya, ini gelap kau cinta nih. Berarti piringnya kembali apa?
Iya, jadi ke kembar kafe. Jadi karena apa? Masalah adil dalam poligami adalah adil dalam pembagian hal duniawi. Bojo siji duwe omah, liyane sing tukang omah. Kayak sebagian guruku, satu effort itu istilahnya akeh. Tapi bojone sing kok tua haji sing dihajak nang kabeh. Sugih iki. Siji dhewe omah, dhewe kabeh. Siji dhewe mobil, dhewe mobil, kabeh nek kuwe durung sugih macam-macam. Dene ngono ya. Tapi ini masalah cinta, kajian Nabi pernah apa itu minta maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yani apa itu karena masalah cinta beliau tidak bisa membagi. Saya mencintai seorang Sayyidah Aisyah, tapi untuk masalah duniawi semuanya rata kabe. An Aisyah sama Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah saat meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu Faraja matu sama kajian Nabi min endiha sama ngarasannya Aisyah lailan ini harus satu bengi. Kalau menghentikan sebuah Aisyah, Pak Hirutu mengecemburu sebuah yang sun alaihi ingatasi kajin Nabi Baja'a mengkotakau sebuah kajin Nabi Far'a mengkandingani sebuah kajin Nabi Ma'ing berkoro asna'u kan berbuat sebuah yang sun Pak Kola menghentikan sebuah kajin Nabi Fawadoa mengkona rusak bagi Nabi
lidahu ing selendangi Kanjeng Nabi. Wa khala'a lan nyopot sapa Kanjeng Nabi na'alaihi ing sandal lurune Kanjeng Nabi. Fa wada'a mangko naruh sapa Kanjeng Nabi huma ing na'alaihi indari jelaihi ana sandinge suku lurune Kanjeng Nabi. Wa basata lan gelar sapa Kanjeng Nabi tarafa izarihi ing ujung sarung Kanjeng Nabi ala firasyihi ing atase lemah ikan Kanjeng Nabi fakta ja'a muli turun piring sopa Kanjeng Nabi. Jadi suatu hari waktu gilir di Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi seperti biasa gelar apa itu kain di tempat tidur beliau nyopot sandalnya makan falam nyelbat mongko ora suwe sopa Kanjeng Nabi illa raya sama gana kejoko sekiranya no sopa Kanjeng Nabi angkot rototu ingin to turu sopa ingsun fakoda mongko ngambil sapa Kanjeng Nabi ridahu ing selendang Kanjeng Nabi ruwaitan hale pelan wa ta'ala lan pake sandal sapa Kanjeng Nabi ruwaitan hale pelan wa fataha lan buka sapa Kanjeng Nabi al baba ing pintu fa kharaja mongko putu sapa Kanjeng Nabi summa ajaba nuli nutup maneh sapa Kanjeng Nabi wa ing bab ruwaitan hale pelan. Jadi tadi Kanjeng Nabi kan tidur, setelah itu beliau ngira sedaya satu, akhirnya beliau bangun pelan-pelan ambil selendang pelan-pelan, pakai sandal pelan-pelan, turun pelan-pelan, buka pintu, nutup pelan-pelan. Sopo sih gak curiga? Iya, ini lebih dari ini. Dikira si Daisa itu turun, si Daisa pura-pura bisa. Gak pura-pura. Nah ini anak-anak apa gak jenak? Biasanya beliau keluar. Waktu keluar, si Daisa langsung ambil sikap. Fajal tu mongko tu mandang sopa info, fajal tu mongko baca lagi sopa info. Diri ing kerudungku, firasi ing dalam, firasi ing sirahku. Waktu nartu lan pakai jilbab sopa ingsun, watakon naktu lan benai sopa ingsun izari ing sarungku. Suman telok tu muli kututi sopa ingsun ala asari ing jejai Kanjeng Nabi. Jadi setelah Kanjeng Nabi keluar, Sayyidah Aisyah langsung pakai ane, pakai kerudung, setelah itu kututi Kanjeng Nabi. Ditututi sampean, ya, ditututi. Kan akhirnya tuh jadi kayak menunggu, ya. Jadi Sayyidah Aisyah bukan Kanjeng Nabi, sih kurang mau sih disudori, ya boleh om. Biasa, kayak kita orang gini, gitu. Ya boleh. Kita bangun sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta jaa sehingga teko sapa Kanjeng Nabi al bagi ayat bagi. Faqoma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi fa atola mongko gawe to sapa Kanjeng Nabi al qiyama ing jumeneng. Suma rafa'a pada Kanjeng Nabi gak kemana mana tapi kebagi ada urusan khusus dengan Sayyidina Jibril. Suma rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi ya dehi ing asto Kanjeng Nabi salah sama rotit kelawan kaping telu. Suman harofa nuli balik sapa Kanjeng Nabi fan harof tu mongko balik sapa ingsun fa asroha mongko gawe cepet sapa Kanjeng Nabi fa asro tu mongko cepet sapa ingsun fa harwala mongko melayu sapa Kanjeng Nabi fa harwala tu mongko melayu sapa ingsun. Jadi ditututi Kanjeng Nabi harus selesaikan mari 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 kok mesti melayu Kanjeng Nabi kejar jalan cepet sing ngono melayu kok cepet kejar karo Kanjeng Nabi ikut lari juga kan. Kanjeng Nabi kalau cepet ya, cepet sama bayangan tadi lebih cepet daripada Kanjeng Nabi. Dulu mongko hadir Eva, agar mongko hadir sebagai Kanjeng Nabi, Pak agar tuh mongko hadir sebagai Insun. Pas sabar tuh, tapi di sini sebagai Insun gue Kanjeng Nabi, kata hal tuh mongko masuk sebagai Insun. Falesa mongko arwano, illa alim tajak tuh kejobo, yento segera turun diri sebagai Insun. Langsung, tapi saya desa dulu di sini, nanti gak kenangkap dulu. Perasaannya gak kenangkap, langsung dia tidur di mana? Di tempat tidurnya tadi. Tapi yang deg-degan, mau jadi Melayu, bungkus-bungkus. Ya, dikejar sama Kanjeng Nabi. Fatahola mongko masuk sopo Kanjeng Nabi, fatahola lulih ketika sopo Kanjeng Nabi. Ma lagi, mau teh aku ibu lagi kebesir ya Aisyu, Aisyah ini munata berokom. Munata berokom itu panggilan tapi ketok. Nah, ini cara Jawa mau misalkan bisa berarti Zah, Jamal, Mal. Tapi ini cara Arab, diketok cuma satu huruf tok. Aisyah, Aish. Muhammad, Muhammad, dulu. Wah, itu munata berokom. Nah, ini bapak ini, munata berokom. Tapi biasanya orang Arab gak terbiasa. Orang Arab itu biasa dulu pakai nama lengkap, ya. Gak nama singkat, nama lengkap. Tapi pernah Abu Ya itu ikut-ikutan kita. Kan orang teman jadi Mustafa. Kalau dia panggil Mustafa, kita akan panggil Mus. Kalau dia ikut manggil Mus ikut bisa. Ya. Orang Arab gak biasa berdua nama. Kalau gini kan kita nama gak biasa mereka. Nama-nama Dowo misalkan Muhammad Khair Rosan, MKR. Misalkan dia gak biasa lah. SBY luar biasa.
barangu ayah fiku tegese berdeguk apa sedruka dadamu hasil bahagia. Ini kenapa kok deg-degan? Ya. Saya tidak bisa ngomong kultu mendingan semua syia orang-orang bukan Rasulullah. La syia orang sesuatu. Dikejar karena jenab ini kora. Untuk diri ini kora mendingan semua kajian nabi untuk diri ini becik maring kabar sama sirani insun awli biro untuk maring maring kabar insun sama Allah tibu Allah kan rumput al khabir kan mau tahu. Ayo beritahu saya atau Allah yang mengkar. Berarti saya tidak bisa. Iya, tadi kan ditanya kenapa kok kamu berdeg-degan? Ya saya bilang, gak apa-apa, gak rasul, gak apa-apa. Karena berurusan, munggos-munggos, deg-degan. Kaji Nabi, ayo ngomong-ngomong. Tak bongkar, ya, aku sing bongkar dewi atau Allah Ta'ala sing ngasih informasi paling aku. Kultum ketika sampai sun, ya Rasulullah, bukan si Nabi, biabi ayo kita ke abi, biabi kelawan bapakku, anta ya jenengan, wau bilang ibuku, yakni kita ke abi umbi. Akhbar ku mau kapan yang kabar sampai sun, gue ingat si Nabi. Kala ketika sapa kaji Nabi fa anta sawat fa anta fa anti apa tanda sini fa sawatu jeleng kengirang Allah di roa itu kalau nih hari sebesar ama mengarku berarti tadi yang kabur itu yang saya lihat kamu berarti kaji Nabi kengirang jauh dari dalam ke pakai atom lumayan sekitar hampir satu setengah kilo berarti menutup setengah kilo ya jadi lari lebih cepat saya dari Aisyah soalnya lebih langsing saya dari Aisyah kan pernah kalau kaji Nabi baru-baru saya dari Aisyah. Ada kaji Nabi menang, karena saya tidak bisa menang. Kalau saya tidak bisa menang, kaji Nabi agak gemuk, saya tidak bisa masih langsing. Kultu mendengar sebuah insun, maaf mungkin. Fala ada monggo jiwit sopa kaji Nabi, ni ing insun fi sotri ing dadaku. Lah datan melawan jiwitan, au ja'at kan gawilo roko ladah ni insun. Suma kolam mendengar sopa kaji Nabi, ada nanti, apa tongi rasa pasiro, ayyakifa ingin tobolim. Sapa Allah Allah alaihi ing atas sisiro wa rasulullah rasul Allah qala ngendikan sapa Aisyah mahmayantum senajan nyembunyi ake sapa anas bin so yuklim bakal paring pirsa bu ing ar rasul sapa Allah Allah na'am ge qala ngendikan sapa kanjen nabi fa inna jibril mongko satene jibril iku ata dengan sapa jibril ni ingsun ing ara itu nalikane ningali sapa ingsun panada mongko manggil sopo Jibril ning ingsun fa apa mongko ngrehasia ke sopo Jibril bu ing syekh min di sopo siro fa ajak tu mongko jawab sopo ingsun bu ing Jibril fa apa itu mongko ngrehasia ke sopo ingsun bu ing syekh min di sopo siro walam yakun lan ora ono sopo Jibril iku liat kulu masuk sopo Jibril alaiki ing kata siro baka bato tilan wis ngelapa sopo siro siap bagi ing pakaianmu wadana tulan nyono sopo ingsun angkot rokoti yaitu tubuh sopa siro fakari itu mengkau benci sopa yang sun antu kita yang yaitu buka sopa yang sun kaki yang siro wakashi tulan khawatir sopa yang sun antas tau kishi yaitu khawatir yaitu prosor dewi yang sopa siro. Jadi kan kalau kaji Nabi kenapa kok keluar dengan pelan-pelan soalnya kaji Nabi mengira saya tidak tahu itu dan kaji Nabi gak suka kalau mestinya dibangunkan sampai itu di tentang ini, kok ditinggal kaji Nabi, kaki kok ditinggal di Dewi ya, sampai dari Gono. Padahal ada di tengah kota, atau di antara rumah beliau. Bakal lalu diketikan sebuah kaji Nabi, inna robbagi, sabta menit pengirahan siro, si. Bakal lalu diketikan sebuah Jibril, inna robbaga sabta menit pengirahanmu ibu yakmuru. Perintah sebuah robbaga yang siro, antak dia. Ingin patah kau sama siro, ahlal bagi, ingin penduduk ukuran bagi, patah setahun kira, mongkau nyuruh ngapura sama siro, lahum kanku ahlal bagi. Kulku ketikan sampai isun, kaya halilnya ya Allah, aku lu ketikan sampai isun, lahum balik ahlal bagi, ya Rasulullah wa kajib Nabi, kala ketikan sampai Rasul, kuni mucapa sama siro, assalamu ala hadithya, ini syariat, kalau masuk kuburan, ucap salam adik, penduduk kuburan. Assalamu utai keselamatan iku ala hadiyar bukti tetap yang atasnya penduduk pemakaman minal mu'minin nyatanya sama mu'min kuala muslimin dan kuala muslim wa yarhamu lan uki ngerahmati sama Allah Allah al-mustadhimina yang wong-wongkan bagi dikit minna sama kita wal mustakhirina lan wongkan bakal meninggal wa inna utai kita insya'allahu insya'a buka bersake sama Allah dikumpulan sirkabe ikulalah ikut akan menutupi rawa muslim ya taro tinggalan sama siro laukana lamun ono iku bengkena di dalam antara kita sama al-habibul Mustafa Rasulullah SAW
kaya alat kaya apa karena ono sapa kanjeng Nabi iku saya tak amani bakal bersikap sapa kanjeng Nabi ma'ah khairul zaujah sumantane kecemburuan istri musyikilatun aku tapi masalah kita al-yawma indal bikitino iku anana saat temen kita iku duri tunggar bagi sapa kita an-nuluhiyah al-bayrata an-nuluhiyah al-bayrata harus sapa kita al-bayrata yang cemburu. Masalah kita hari ini, terutama kaum laki-laki ya, kaum itu biasanya. Orang laki-laki saat ini adalah kebanyakan ingin menghapus kecemburuan dari istrinya atau pasangannya. Gak mungkin, kecemburuan gak mungkin dihapus, pasti ada. Ada orang kan mulu, karena pdw. Tapi ojo cemburu mulu, padahal gak mungkin gak cemburu. Tapi bagaimana bersikap untuk mengering cemburu tadi? Wahada utaiki ilgho, iku khotohun kesalahan kabirun yang gede. Waminuh sangko ilgho, takunuh ono, apa al-mushkilatu biro-biro problem al-usariya dan bosa rumah tangga lianna al-ghairata krono saat temen kecemburuan ikutopi atun naluri insaniyatun dan bosa berumso wa fitratun dan terkesi naluri basyariyatun dan bosa kemanusiaan wa mahudah perkoro fa'ala dan melakoni hu'imah sopa al-habibu Mustafa Rasulullah SAW ma'ah Aisyah semutani Aisyah radhiyallahu anha ikukana ono opoma iku kimanan puncak fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Tadi kita lihat apakah Rasul mari Sayyidah Aisyah? Apakah Rasul itu kepada dia? Enggak. Tapi di apa itu ditakoni dengan lembut, kemudian dijiwit menai. Besok coba di mana? Dijiwit dari sakitan ya biasa lah. Ini cinta cinta mesra, bukan cinta marah, bukan kepiling enggak. Dijiwit menai karena dibutuhkan betul. Kimatan dia puncak fi muraati masyair zauja ing dalam merasa perasaane bojo. Wa kimatan lan puncak fi adab ing dalam tata krama wa husni tawan wa husni tanawul maudhu lan apike dalam permasalahan. Ini ada masalah enggak dengan rusak rusuh. Wa kimatan lan puncak fi sabri dalam sabar wa rifqi lan lembut wal ini lan kesir lembut. Wa kimatan lan puncak fi tafahumi tabiatil mar'ah ing dalam memahami naluri wanita. Kajian itu orang yang paling paham masalah ini. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyinggung bagaimana beliau pahami dengan baik naluri wanita. Wal mutalaqah mangkote tuntutan bil ghail ghairati kelawan ngilangan kecemburu iku laisa ora ono apa ilgho iku halal jalan keluar. Wa innamal halu ang mesti utai solusi iku fi anna ta'allama ing dalam yinto melajari sebuah kita kaya tetap abul ing carane bersikap mahal semutannya kairan. Jadi yang dituntut adalah bukan membuang cemburu tapi bagaimana cara untuk menyikapi cemburu itu. Walya takhayyal lan puji bayang lan puji bayangake sepuluh masing-masing minna sama kita al-yawma ing dalam kini dino lau fa'alan lamun melakoni sapa zaujatu bojone kulun minna ma'ing perkara fa'alan dan melakoni itu ikhmas sapa aja tidak asyal terangga fi hadil kisah ini dalam ini cerita ma'ar rasulullah sebuah tanda kajian nabi kaifa hal kaya apa saya bakal ono apa rita tufi nika reaksi balikmu rita fi itu reaksi balik apa rita tufi nika reaksi balikmu apa kalau cerita ustaz kemarin waktu haji taisin tamir ketika kajian nabi habis menggelengkan kambing kemudian sedangkan ke Sayyidah Aisyah iki tolong rambutan habis saya ke Aisyah, dirambut dibagi-bagi nom. Maka karena kajian Nabi dirambut dan ini dimasak. Guys, dibagi nom saya ke Aisyah. Ini salah tombol, kurang jelas sih. Ya, padahal kajian Nabi jelas, tapi saya ke Aisyah sih pahami berbeda. Gak salah paham, pahami berbeda. Alhasil dibagi-bagikan. Waktu kajian Nabi pulang ke rumah tanya endi apa itu masalah ini? Tuh, kajian Nabi mustah pakai nama B. Tinggal mau beli kantong. Ini jangan kita rubi. Matamu itu, ini dia kan gue lapor ya ngamuk-ngamuk gue sesuai ini, gak ada apa-apa marah-marah wis bener orang dia rugi, gak kemangan ngamuk-ngamuk wis, ya saya jalan Nabi gak aja wis nah, jadi akhirat itu kan kaji Nabi gue menunggu hal hasola apa tuh hasil laga kedua siro apa mau kipun ini kalian bayangin nomor wai apakah bisa baca kaji Nabi ini apa mau kipun pendirian atau momentum musyabihun yang serupa fis sabiq dalam kamus disik kaifa hal wa apa tasarrufta bersikap sapa sira hal kana apa ta ono apa tasarruf iku tasarruf hakimin cara bersikap yang bijak halimin kan lapang dada kata surufil habib kaya tasarruf rasul sallallahu alaihi wasallam al ghairu cemburu iku kulukun budi pekerti fadilun
kang utama. Jadi cemburu yang normal adalah berikutnya yang bagus. Murakabul kang tersusun minanas dari sangka permintaan tolong wal adilan keadilan. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm punya kitab bagus. Taukul Hamam. Taukul Hamama. Taukul Hamama itu kitab cerita soal cinta. Mabit luar biasa. Beliau Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm itu terkenal beliau adalah orang yang menunjukkan ilmunya Daud Al-Bohiri. Waktu di Spanyol, ini Spanyol, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Di Spanyol saat itu pas Khilafah Islamiyah, madhab yang mendominasi madhab Imam Malik, madhab Maliki. Gara-gara Ibnu Hazm, kata-kata Ibnu Hazm hampir punah. Nah, Ibnu Hazm itu di antara ulama sing dibe enak. Kebanyakan ulama waktu golek ilmu dan waktu jadi ulama lebih biasa-biasa baik. Miskin, gak punya harta, tapi Ibnu Hazm enggak. Ibnu Hazm kaya luar biasa, soalnya anak menteri. Anak menteri tapi alim Ibnu Hazm. Nah, dan beliau ahli juga luar biasa. Alhasil madzhab Maliki hampir punah. Dan yang menyelamatkan namanya Al-Baji. Imam Al-Baji itu salah satu imam dalam madzhab Maliki cepat dari Ibnu Hazm. Coba Ibnu Hazm kalah. Nah, kalah Ibnu Hazm. Akhirnya madzhab Malik dari situ hilang. Tapi beliau menghidupkan kembali ilmu ini sama Daud Al-Bohiri. Ini cara saya ini lebih berat Ibnu Hazm. Cara saya ini. Iya, tenang. Cara saya ini lebih berat. Karena beliau biasa ulama-ulama atau cerdikan muslim yang ada di Maghrib Islami, yang ada di wilayah barat lebih terbuka daripada yang ada di Masyarakat Islami wilayah timur, karena mereka hidup di barat, di Eropa. Dari dulu memang seperti itu topiknya orang-orang yang ada di Eropa, dan ilmu kebanyakan dari sana, tokoh Maghrib Islami. Kita Al-Bin Malik Kondi Andalusia, dari Spanyol Kondowai, Ibnu Hazm juga di sana, dan maka beliau di sana, tidak salah maka beliau ada di Bursia. Ya, di Bursia. Mana tau? Dengan Spanyol Bursia? Iya, Bursia. Itu beliau di Bursia, tidak salah. Wong kata apa itu jenani banyak kok istilah-istilah sing dalam bahasa Arab yang hampir sama dengan Spanyol karena lama di sana orang-orang Arab. Karena Spanyol waktu itu bahasa keseharian nih bahasa Arab waktu di bahasa Arab Islam. Tadhimun wa tadhwil. Tadhimun ayahadadaiki ikut tadhimun berjaga masalah. Wa tahbilun dan terkesih berjaga masalah. Muskilatuna utai permasalahan kita al-yawma intermini dino aidun malamune anana satenai kita ikut lahu bilu seneng gede-gede ke samping kita al-umur ing masalah baru tahimu lan gawe gede sama kita hai umur wanuti lan panik sama kita hai umur akbar ingin lebih gede min hajmiha timbang ukurani al-umur. Ini masalah orang sekarang, ini namanya penyakit logika. Ya, kebanyakan orang sekarang mengalami logical fallacy atau kesalahan dalam berlogika. Logical fallacy ada 6, ada 6 kesalahan logika dan salah satunya adalah memperbesar masalah. Saya ini masalah sini gede-gede namanya yang kena baru politik. Ya, sedikit tak pun gede-gede nggak bisa. Faida ada sebuahnya memperhatikan rapi. Sopa arrojul wong, ini kalau kejadian ini gak ada di mustaka kita. Masyarakat kita gak terlalu terjadi. Kalau di Arab terjadi, kalau di masyarakat kita gak terlalu. Karena masyarakat kita gak sepiro poligami. Di Madura pun yang poligami, ya, itu sudah termasuk kebiasaan. Pokoknya pakai-pakai. Kiai-kiai itu biasa poligami. Dan kalau di Madura, kiai gak poligami itu juga kiai sih ya. Jadi kita di Jawa kan gak? Jawa Barat. Apa mana Jawa Barat? Ya, orang kiai poligami langsung anjlok jenis. Ya, tahu sendiri siapa bulan berbulan, lugur langsung cek ini. Pokoknya sebenarnya beliau bilang saya tidak akan membawakan istri saya. Kata ini poligami langsung, jamaahnya banyak ibu-ibu, foto ini singkasih dipajar, dicopot HP. Nah, itu mau gara-gara terlalu berbesar masalah. Padahal jadinya normal, ya itu normal, nikahnya juga masalah. Ya kan? Fahidah tazau wajah, mengkonankannya rabi, sopa roh jiluwong, disahniatin kelawan kambing pintu, lorot, mengkau cemburu. Sapa azau jatuh bujuk adalah kasus pertama. Wajar, wa ilahuna al-malik ini al-wadu utekadar ikut al-wadu utekadar atau bi'i yukat normal cinta lawan banget. Famin hakiha mongko itu termasuk hake zau jahula apa antu goro utawi ito cemburu sapa zau jahula wabi hukmin tabi'ah dan kelawan hukum naluri al-insani yang terbosok kemanusiaan al-mafturo tiga tercetak
alaiha ing atase zaujahula minal mutawakkif nyatane sangka prediksi yakni kenyataan prediksi yang dadi kenyataan an apa an bawara yen cemburu sapa zaujahula wajar kalau ada misalkan suami ninggal lagi istri pertama cemburu wajar walakin nanging tasfa tusbihu dadi apa al ghairu cemburu iku marang penyakit yufdiku kang hancur menghancurake apa marang di usra lan keluarga ida lazimat kali kali tetapi ha ing ghairu apa ruddatu fi'lin kira-kira reaksi balik salbiyah tentang negatif misrul tahdid sepada dengan ancam wal wa'id dan ancam wa fin nihayah lan ing dalam puncahe tolakut tolaki utawi jalur perceraian biot bin nagor kelawan takwa ningali anis zaman sopa harga alladhi sadat fa'u kang bakal bayar bu ing zaman sopa azzaw jatuh bujur itu awi zaw jatuh bujur enam hatta lo adda senajan lamun dan diake apa dari kamu penumpung tolakut tolak ala hadmin usro ing atase kehancuran rumah tangga wata syuridil awlan lan tercerai bayi anak wata yahil anak lan tergesi hilangi atau tercerai bayi anak-anak itu ya paro di lamun ningali sapa sira lau nalika lamun iku ing dalam kono-kono panggonan zaujatul mutawi bojo itu ora jatuh metu sapa zauja minan manzil sapa omah talhaku hale kejar sapa zauja zaujaha ing bojo zauja ditaro supaya ningali sapa zauja aina huwa aina ing dalam kendhingon huwa utawi zauj iku ta ing purdumo kama fa'alat kaya ali nglakoni sapa Aisyah ida Aisyah Pak Rasul sempat dengan semua dari kasih Nabi kaya pahala kaya apa saya tak guru bakal apa apa kita tubi ini ini yang sebalik jauh hal saya guru apa tau bakal muncam sama jauh anti dari sirah ibu matah talimi orang menghormati sama sirah ini yang sun anti dari sirah ibu kaca mungkini waktu tak mungkin woi beribu lan kumpuli sama jauh yang jauh woi beribu lan menghinakan sama jauh yang jauh aku menghentikan sama yang sun undur ingat sama sirah kaya pahala kaya apa ta'amalah bersikap sahabat Rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maha khairati Aisyah sementara kecemburuan Sayyidah Aisyah wal takun nang pece ono apa hadhi muamalah tu iki iki sikap iku nang mudha jan contoh laka kang sira layakun aja ono apa hubu kang cintamu iku kalapat dadi beban wala kuntuka lan apa kebencianmu iku kalapat menghancurake ini pesan Sayyidina Umar jangan sampai cintamu jadi beban buat kamu dan jangan sampai kemarahanmu menghancurkan kamu. Yani menghancurkan hubunganmu. Fakul tu dan ketika sampai isom, yani Robi. Kaifa halin kau apa? Iku halin kau apa? Data utai mukul nolak ya pun buka kalapan malam pun buka kalapan. Kalau nanti kau sampai Umar, ida ahbab ta. Nanti kau jatuh cinta sama siro. Kalau ta berbari diri sama siro. Kalau kasobi kelawan kau berbari caci. Yani minta segala sesuatu untuk turuti. Ini normal-normal wae ya. Kalau jatuh cinta jangan sampai itu hubungannya dengan yang itu loh. Ida ahbabta, ida ahbib habibaka au nama asa iya kuna bagi baka ya umat ma wa bagi bagi baka au nama asa iya kuna habibaka ya umat ma. Kalau kamu benci kepada orang yang kamu suka, kalau kamu cinta kepada orang yang kamu sukai, cinta kalau belum senang kalau belum belum masih biasa-biasa wae. Siapa tahu dia nanti jadi musuh. Ono arek duwe blok-blok. Nek boleh rono melok rono. Mrene melok rene. Kayak iso bisa kok. Boleh padahal nanti bisa sendiri. Kita biasa-biasa wae dalam bersahabat, apalagi ya dalam mencintai seseorang sudah seseorang ya biasa-biasa wae. Siapa tahu nanti dia berbalik jadi musuhmu. Kita enggak tahu. Dan yang pasti setiap manusia punya hidup masing-masing. Kamu misalkan sekarang gue CS kental nopo Mana mana CS gue yang pengen belum bisa goblok gue. Kamu gak punya pendirian, tenang. Kocok gue yang wis berarti umur gue senter, tapi mau gue bawa ke aku. Iya kan, selesai sudah. Bukan seperti itu, kita punya aku karena apa? Masing-masing bisa sendiri. Kita pribadi di Mekah, dicetak oleh Abu Ya dengan teman kita semuanya sangat kuat dalam sohbat. Tapi kita sadar, waktu mereka nanti pulang, kita menuju masing-masing. Iya kan? Aku, biasa kelas kita orang 7 orang. Konco gue sekian dari Jakarta, lo Gresik, lo Malang, kalian kan teman tuh gini. Itu pun kita gak pernah komunikasi, karena jamnya sudah masing-masing. Tapi kita akan ketemu, tambah rapat soalnya apa? Zul, gitu kan, pas dan hubungan. Makanya, kalau kamu berteman, punya teman, gak usah lah pelan-pelan. Oh, aku belum-belum, nanti satu saat gak bisa. Ya, ada pertemuan pasti ada
perpisahan, gak mungkin enggak. Ini kalau kamu memang gak ingin berpisah, kau harus bertemu. Kalau memang gak ingin merasakan pahitnya atau perihnya perpisahan, ya jangan bertemu. Kalau kamu bertemu, maka kamu harus menanggung konsekuensi pedihnya perpisahan, lulus pasti bisa terima. Nah kan ini biasa-biasa wae, kecuali yang cili. Ayo, koncoli no kono wae, jaga no kono. Nah, nangis-nangis, gak usah. Kalian punya kehidupan pribadi masing-masing. Koncomu boyong, biarkan boyong. Fatihai. Iya, orang sama berok. Padahal boyong, koma dewi-dewi aku tuh. Paling banter, telepon atau SMS, aku boyong bisa. Paling sekarang mana koncomu jadi dengan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, kamu sendiri merana akhirnya. Rang-rangnya gak merono. Nah, istilah, ini biasa-biasa wae. Begitu juga kalau gak suka. Kalau gak suka, ya jangan teman-teman. Ya, bapak-bapak, anu wos yang gak kamu sukai. Ya jangan teman-teman, biasa wae. Semua ngerti kok jadi besarku. Ya, ya, anak kok yang menunggu. Kita punya teman. Waktu di pondok, tengah terus. CTP ngurus itu, ya. Santri biasa, tapi bodek. Itu dihukum wae. Sampai kasar-kasar biasa pernah. Datang setelah lama gak ketemu, ketumannya jalan bareng biasa. Terus dia nggak sama dengan aku sebagai pondok. Iya, itu sudah jadi kode ini baik. Sudah jadi kode ini baik. Nah, sih bodi pun sudah jadi ini. Gue biar cerita nih kok singkat aja dulu. Dari dulu pondok ngelanggar, woi. Ya udah, gue biasa biasa wae. Gak usah sampai. Ya kan ini kan yang isin loh. Ya, mau nggak salah yang kesan-kesan tapi baik. Jadi kocok deh. Jadi dulur deh. Wae, enggak aku kota. Lan nalika ni marah sapa sira ahbab ta seneng sapa sira iso kita karo kancamu atawa apa ing hancur. Nah iki jangan sampai kamu ketika gak suka dengan orang terus kemudian kamu suka orang itu hancur. Aja sampai SMS lah jadi orang itu. Gua mau on sing SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ono sing ngono lho kurang ajar iki. Nah, jangan sampai kamu jadi orang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang itu bosok itu. Dan tandanya nanti mulai berubah. Umar bin Khattab Al-Fasus Zani Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Wal-Hudum dan pembantu. Istek, si masalah haru buju. Sekarang bagaimana sikap beliau dengan pembantu? Ya, nanti Nabi harus yang bantu beliau. Tapi secara umum, selama itu Kaji Nabi tidak pernah memarahi pembantu beliau. Ya, itu Kaji Nabi. Al-Fasus Zani Wallahu Alam Al-Fatihah. Pondok itu SP menunggu. Kita di pondok adalah belajar untuk membenahi perilaku. Kalau kamu punya anggapan bahwa di pondok belajar agama hanya belajar agama, toh salah sampean. Tidak seperti itu, toh. Pondok yang paling penting adalah membenahi perilaku. Awakmu perilaku sudah tepat, senang. Sekarang ada istilah persekusi. Persekusi itu bully. Berarti nekan sing cilik, nekan sing anyar. Sesampe nang wong kuwi. Ono bocah anyar, ono bocah cilik jangan di gudoi, ya. Rangkul dia, arahkan kepada kebaikan. Kamu jangan sampai menjadi orang yang menghalangi kebaikan. Kalau kamu jadi orang yang menghalangi kebaikan, nanti minta usyam, na'udzubillah. Atau muhlikul khair, atau mimlakul khair. Jadi gembok kebaikan, jangan sampai. Kita di pondok itu belajar perilaku. Ya, belajar bersikap dengan baik. Bukan sekedar belajar agama. Kamu belajar agama di WISO. Gak sekedar, gak di pondok bisa. Tapi kamu di sini belajar perilaku. Anu sih gak kena dikenal no dan lain-lainnya. Makanya kalau misalkan kok ngaji kayak gini terus kok sindir kantep syukur loh, berarti hatimu hidup. Tapi sih marah kan gak terus kok belas. Di sindir kayak gini di nasihati gak terus kok. Anu sih kayak ngomong kok ibu kosi macam ini. Yo hatinya atos. Nah ini malah aku asyik putus soal aku dibilang. Nih hati mah atos jika dangi ucul terus. Jika dangi apa nih? Jika dangi mah ucul. Sampai hatimu atos. Paling ujungnya orang adalah si mati natos. Gue syukur, kayak gini gini nyet-nyet ini harus sampai habis. Kita pernah kok dihabis ke Rabu itu sampai lembut ajur nanti itu. Tenang, ajur sehancur-hancurnya. Dibuat sama barang sampai kok. Lo kan ini biasa sih ya. Tiba nyatu kok gini, kok kamu nyaku? Kayak misi Hasan itu, nyati nyaku hati, iya. Noto sadar nyati noto hati. Di mode itu cuma dua tos aja nih ini. Noto hati, noto niat. Itu tuh, kalau kamu bisa nonton hati nonton niat, bereskan biurimu. Tapi kalau kita gak bisa nonton hati, masa lama. Ayo, nonton niat tau, hanya nonton niat, aku bisa lepas dalam asian. Ini biar kita caranya. Ayo, tenang. Terus kasih tak berani.
bawa cerita ini kalau tidak ada orang ini misalkan, misal ya sudah, tak jelasin orang-orang kawan guys, kalau ini benar ada pengen dia mau pribadi lain anak-anak itu, iya, sebenarnya mau tanya gue ini aku kena, bisa mau taati kena insya Allah, bintillah, selamat illa manat Allah bingkul bin salim, yang penting, gue gak dimantel adanya rasa kunci di hati, itu hilang, itu sih paling penting kondisi apapun itu, ya, jangan sampai punya kebencian di hati. Allah ya salli wa salli tariman al-wajah al-habibi wa al-qalbi wal-libi wa al-habibi dari tujuh syafarat kuli-kuli awli binara wali bukta habibi wa darwibi al-mustafa balikah kuasi dan awadulana mahata ya wasi'at karabi ya rabbana akarofna bianana akarofna wa anana asrufna ala lada wa asrufna fatum alaihin atabana sidi kuli huwa wa sallana al-awrati wa amini al-rawani wa fili wa alidina rabbi wa ma'udina wa la Rasulullah SAW.